Oke guys, balik lagi channel gue, Chris Wukita, channel GSL guys. Sekarang gue nge-react Rose sama One You. Ini mereka cover lagunya Jason Mraz ya guys ya. Ini yang judulnya Lucky. Ini banyak tulisan Hangul, jadi gue gak terlalu paham nih tulisannya apa aja nih guys. Tapi ini mungkin acara di JTBC guys ya, Sea of Hope 5, gue gak tahu itu apa artinya. Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, kita lihat aja nih guys, caranya ini Rose sama apa One You. Ini soalnya nih dua orang ini nih, Rose terutama tuh vokalnya kan karakter banget, gue tahu banget guys, karena gue sering lihat Blackpink sebelumnya guys ya. Terus kalau One You dari SHINee juga nih guys. Nih sebenarnya lagu ini bagian part-part ada beberapa part yang sebenarnya butuh konsentrasi guys, karena dia saut-sautan gitu guys. Nah, gue penasaran nih mereka ngebawainnya seperti apa guys. Oke, langsung 1 2 cepat. Oh, di pantai. Oh, ini seharusnya live ya. Oh, suara gitar enak banget. Hmm, On You. Alus pisan guys. Si One You. Hmm, kontrol vokalnya guys. Kontrol vokalnya gue suka guys di sini. Ocean. Oh. Itu manis guys. Gila nih, ini jujur guys. Ini gue sebagai sound engineer guys untuk live di ruangan terbuka seperti ini, apalagi pantai itu banyak suara angin jelas pasti malam lagi guys. Anginnya berarti kan lagi ke arah sini guys ya. Ini enggak ya? Justru ke arah laut ya. Ya pokoknya intinya di pantai itu berisik banget guys. Ini gua enggak dengar ada suara noise di sini guys. Wow, Rose. Gila, kalau enggak salah yang nyanyi bagian part-nya siapa sih, gue lupa tuh guys, yang kayak semacam penyanyi country kalau nggak salah ya. Tapi Rose itu membawakan dengan karakter yang berbeda guys ya, karakter dia banget gitu. Jadi ini lagu jadi kayak not belong Jason Mraz, udah kayak punya mereka gitu guys. Oh, gue suka banget tuh whisper gitu. Oke, Rose nice. Ah, pada bengong kan tuh. Ah. Oke, masuk piano. EP. Ini by the way gue ngeliat konser-konser Korea kok pada seneng banget sama North Stage guys. Sangat populer banget di keyboard ini, emang soundnya emang gila sih. Oke, ambil suara harmoninya si Rose ya. On You ambil suara satunya. Oke. Oh, di dropin malah ya. Oh nice, harmoninya manis sih guys. Gila, karakter Rose itu karakternya kuat banget guys ya. Kayak gimana guys ya? Nih di bagian sini guys, meremanya itu udah Rose banget sih. Oh, itu gue suka banget. Kualitas ya. Ini part yang ini nih guys. Saut-sautan. Ini karakternya dua-duanya kuat guys, cuman di blend kayak nyambung guys ya. Ada kan beberapa lagu duet, kalau emang dapat pasangan yang kurang cocok, kurang enak untuk didengar guys ya. Ini enak banget didengar guys. Ya, ini ngejauh sih guys, dari rambutnya nggak ada angin guys ya, berarti mikrofon. Ini juga pakai mikrofonnya, semasalahnya dynamic guys, dynamic juga berarti dia less ini guys ya, mungkin kasih gate juga biar nggak ada. Dan gue liat ya, dari rambut tadi guys, gak ada angin, berarti bisa dikontrol lah. Nice. On You suaranya juga perfect pitch ya guys ya. Oh manis, suaranya manis banget dia guys. On You. Hmm, romantis-romantisan dia. Hidup guys ya, maksudnya cuman gitar sama keyboard aja udah hidup nih guys ya. Gue gak nyangka sih, gue pikir bakal dikasih drum gitu. Suaranya enak banget ya. Kayak penyanyi jazz gitu guys. Suaranya rada-rada apa namanya, kalau istilahnya itu apa ya, laid back, sedikit laid back dikit guys ya. Oh, itu gue suka banget tuh. Oh, nice, On You.
Dia peralihan-peralihannya juga di bagian sini nih guys. Gue suka peralihan si Onyu nih guys. Asik ya, sweet banget, mulus. Killer Rose juga suaranya. Oh. Ah, karakter kuat banget itu. Ini gue denger kayak ada auto tune guys, tapi bukan sih. Wow. Enggak sih, ori sih. Wow. Find my best friend. Gila, pecah ini berdua. Hey, lepas dikit. Oke, enggak apa-apa. Ini di chord asli apa enggak ya? Gila, warna vokalnya ya guys. Warna vokalnya gue suka banget mereka berdua ini. Ini emang harus saling tatap-tatapan sih guys. Soalnya kan liukannya kalau bisa tuh mereka saling lihat. Ini lagi ngeliuk sini, lagi ngeliuk sini. Jadi ini lagu cukup sulit sih guys. Waduh, peralihannya Rose nice. Wow. Wow. Ya, jahat bener ngekat ya guys. Wah guys, ini yang request nih, ini thank you udah kasih saran untuk The One You sama Rose nih guys. Ini karakter dua kuat-kuat banget nih guys. Ini benar-benar mereka tuh ngebawain lagu ini ya udah kayak berasa nih lagunya mereka, bukan lagu Jason Mraz lagi guys. Sama ini juga kontrol-kontrol vokalnya gila nih guys. Ini lagu cukup sulit sebenarnya guys. Memang kedengarannya kan ya santai-santai aja, padahal ngebawainnya cukup sulit guys. Oke guys, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video guys. Cepelang.